Pantun Hari berdasarkan bacaan hari ini. Minggu, 13 Februari 2022. Minggu biasa ke-6. Diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 17. Dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 20. Ini bersama Nadine di Salatiga. Bersama Vining di Salatiga. Saudari-saudara sekalian, salam sehat. Selamat hari Minggu biasa ke-6. Kita mendengar bacaan Injil tentang sabda bahagia dan celaka. Sungguh amat menarik kita renungkan sabda bahagia dan celaka bagian pertama. Saya membaca, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburan. Sabda ini bisa membuat kita mengambil kesimpulan sederhana, kalau begitu, lebih baik saya menjadi orang miskin saja. Kalau begitu, Tuhan membenci orang kaya. Janganlah takut untuk mengalah. Berbahagialah hai kamu yang miskin, sebab kamulah pemilik kerajaan Allah. Saudari-saudara, kesimpulan demikian bagi saya amat tidak tepat. Lantas kita bertanya, orang kaya yang bagaimana yang tidak celaka atau yang bahagia? Saya berikan dua contoh dari Injil Lukas sendiri. Dalam kisah orang kaya yang bodoh, di situ kita melihat Yesus mengecam karena orang kaya itu dengan kekayaannya dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia merasa kekayaannya itulah satu-satunya jaminan hidup. Orang kaya demikian adalah orang kaya yang celaka. Kedua, dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin, orang kaya itu mengadakan perjamuan makan dengan sukacita. Dia tidak melihat Lazarus yang berbaring di bawah meja makan. Kekayaannya membuat dia buta hati. Orang kaya demikian adalah orang kaya celaka. Semakin hari, semakin banyak yang terpapar. Kewaspadaan harus ditingkatkan. Bahagialah kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Lalu, orang kaya yang bahagia itu yang seperti apa? Tentu kebalikan dari dua contoh ini. Yaitu, pertama, kalau orang kaya yang celaka itu adalah orang kaya yang mengandalkan harta bendanya, orang kaya yang bahagia adalah orang kaya yang mengandalkan Tuhan. Inspirasinya dalam bacaan pertama. Kita mendengar, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kedua, kalau orang kaya celaka itu adalah dia yang buta hati karena kekayaannya, orang kaya yang bahagia adalah dia yang murah hati. Inspirasinya dalam kisah Zakheus, orang kaya itu.
dari orang kaya yang memeras menjadi orang kaya yang berbagi. Dan Yesus makan di rumah orang kaya itu. Banyak penguasa cenderung bengis sebab egonya selalu dibawa. Berbahagialah kamu yang menangis karena kamu akan tertawa. Orang kaya yang berbagi, itulah orang kaya yang tidak celaka, yang tidak bahagia. Marilah dengan kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita semakin mengandalkan Dia dan semakin murah hati seperti Zakheus. Berbahagialah orang kaya yang demikian. Amin. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen.